Halo semua, selamat datang di Wahyu 57 official YouTube channel. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat ramalan cinta untuk zodiak Gemini bertemakan kamu dan dia di sepanjang bulan Juli tahun 2023. Sorry, di bulan Juli tahun 2023. Sun Moon Rising Venus 3 Rishun untuk semua. Gemini di luar sana mungkin hanya Rishun untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiak Gemini saja. Misal apa yang saya sampaikan nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup resonate, saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang ingin personal reading dengan kami, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini. Baik, untuk di kartu yang pertama, saya akan ambil dua bagian kartu ya, kanan sama kiri, masing-masing itu 6 kartu. Dan di posisi kamu ada Two of Swords. Di posisi dia ada Queen of Cups. Di posisi kamu Gemini ada The Sun. Di posisi dia ada The Lovers. Di kamu ada Five of Cups. Di dia ada Eight of Cups. Di kamu ada The World. Di dia ada Seven of Wands. Di kamu ada King of Wands. Di dia ada The High Priestess. Di kamu ada Three of Swords. Di dia ada Page of Wands. Di bottom of the deck-nya saya melihat ada Four of Pentacles, Star, dan King of Pentacles. Besar kemungkinan, ya, saya melihat di dalam sebuah hubungan asmaramu saat ini, Gemini, itu kayak saya melihat besar kemungkinan kalian sedang menjalani cinta segitiga, kayak perselingkuhan, bahasanya seperti itu. Dan ini masih berjalan beberapa, jadi kalau beberapa dari energi Gemini yang lagi watching video ini, hubungan asmara kamu baik-baik saja, bahkan kayak nggak ada cinta segitiga, kalian skipkan, bisa lewati ya. Karena ini besar kemungkinan untuk energi Gemini yang di dalam hubungan asmaranya itu kayak terlibatkan pihak ketiga. Saya melihat di posisi kamu Gemini atau seseorang yang berada di posisi kiri ya, kamu itu kayak bingung. Saya melihatnya kayak gini, kamu sudah mungkin beberapa sudah terlanjur menjalin sebuah hubungan cinta segitiga, bahasanya kamu udah punya dia, tapi kamu ada lagi seseorang. Dan di sisi lain dari kamu itu kayak apa ya, kalau bisa dibilang kamu tuh kayak ingin menjalani dua-duanya. Kalau mungkin kamu dituntut untuk memilih salah satu dari mereka, itu kayak terlihat sulit. Bisa-bisa kayak gini, seseorang yang kamu sedang jalani saat ini, bisa dia, bisa seseorang yang baru, itu akan mundur salah satunya. Kalau sedangkan mungkin beberapa dari kamu besar kemungkinan kayak berusaha ingin mempertahankan hubungan asmara, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini cukup jelas ya, beberapa dari kamu tuh kayak sedang menjalani cinta segitiga ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sisi lain kamu tuh bingung. Sebenarnya ya, mungkin ekspektasi dari kamu atau seseorang yang berada di posisi kiri ini Gemini, ekspektasinya mungkin dulu di saat belum menjalin cinta segitiga itu kayak berpikirnya akan tambah bahagia, akan lebih apa ya, dapat sebuah kebahagiaan dari kedua belah pihak. Tapi pada nyatanya kamu gak mendapatkan itu semua. Bahkan yang kamu rasakan atau yang kamu dapatkan itu kayak lebih ke arah gak nyaman atau insecure sebenarnya. Tapi kalau untuk melepas salah satu dari mereka itu kayak kemungkinan besar berat. Karena mungkin beberapa kamu tuh terlanjur gimana ya,
terlanjur terjebak dengan permainan kamu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat untuk energi si dia, saya melihat gini Gemin, dia sangat mencintaimu dengan tulus. Dia sebelumnya kayak sudah pernah tahu, yang saya lihat ya dia kayak benar-benar berjuang di dalam sebuah hubungan asmara. Cuma pada kenyataannya mungkin kamu khianati dia atau adanya sebuah pengkhianatan yang dimana itu kayak dia harus memutuskan untuk mundur atau untuk pergi. Tapi gini, perlu kamu sadari, mundurnya dia atau perginya dia itu bukan yang kayak gak ada perasaan sama sekali, tidak. Dia kayak masih menyimpan sebuah perasaan sayang, perasaan rindu. Karena apa? Karena dia benar-benar mencintai kamu. Cuma dia berpikir, dia gimana ya, hubungan ini dia pikir sudah gak bisa lagi untuk diteruskan, gak bisa lagi untuk diperjuangkan. Karena apa? Karena dia berpikir kamu tuh sudah dikasih sebuah kesempatan atau dikasih apa ya, sebuah kepercayaan, tapi malah kamu salah gunakan. Makanya besar kemungkinan saya melihat untuk energi dari si dia ini lebih ke arah ya dia berusaha, walaupun itu berat, berusaha merilis atau melepaskan kamu. Karena kayak mungkin itu pilihan yang terbaik ya. Dia pikir seperti itu ya. Dan tapi ini semua itu kayak terjebak dengan permainan kamu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa lihat atau yang saya bisa sampaikan. Tapi ini misal, ya ini misal. Kalau di dalam sebuah hubungan asmaramu Gemini itu terpisah, walaupun di posisi kamu yang ada cinta segitiga ya, itu saya pastikan nanti juga gak mendapatkan sebuah kenyamanan juga. Contoh, ya mungkin kayak apa ya, kenyamanan semu gitu. Ya kamu ada seorang yang baru yang mungkin beberapa masih bertahan denganmu, tapi di dalam hati kecil kamu itu kamu ngerasa ada yang sudah hilang gitu. Sosok energi si dia yang gak bisa kamu dapatkan di energi seseorang yang baru atau di selingkuhanmu atau di pihak ketiga itu. Nanti saya pastikan ini semua suatu saat itu kayak menjadi sebuah penyesalan. Tapi ya menyesal setelah semuanya sudah terjadi dan sudah terlanjur. Misal kalau untuk dikembalikan lagi seperti semula itu impossible, saya bisa lihat beberapa. Baik, kita coba lihat untuk energi kartu sarannya ya di sini untuk zodiak Gemini. Jadi gini ya, di sini ada kartu saran yang berbicara kayak untuk saat ini kan semuanya sudah terlanjur terjadi. Ikuti kata hatimu saja. Kamu jangan ikuti nafsu, jangan mengikuti keinginan, intinya ikuti kata hatimu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.